sini itu nyari Wulan. Kita mencari keadilan, bukan yang merusakin barang di sini. Udah ya, di sini Wulan nggak ada ya? Wulannya udah nggak ada. Kayaknya dia tahu kalau kita mau grebek dia. Ya betul, dia tercurang. Ah, pengecut. Oh, kawani. Pantesan aja nggak mau hadapin kita-kita. Terus sekarang kita gimana nih? Masa udah sampai rumahnya kagak dapet apa-apa? Gimana kalau kita jarak aja rumahnya? Jangan! Tenang dulu ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang. Ini kan kita kesini mau minta pertanggungjawaban Wulan karena udah ngecurangin kita, ya kan? Terus kalau misalkan kita semua ngambil barang-barangnya dia, kita ngelakuin kejahatan. Gak ada bedanya dong kita sama Wulan. Lagian, pada mau emang nanti dituntut balik karena udah ngelakuin penjarahan di rumah Wulan? Mau lah! Nah, ya udah kalau gitu, udah pada bubar deh. Lagian juga orangnya gak ada. Lapar ya. Habis lagi nasinya. Ini sintetis apa asli ya? Baunya. Tapi lapar. Bodoh. Makasih ya.
tutup. Mbak Wulan kemana ya? Masa tiba-tiba bisa ngilang? Kalau dia kabur, berarti dia lolos dong dari kejahatan. Mungkin dia bisa lolos dari manusia ini. Tapi di hadapan Allah, siapapun akan mendapat perhitungan yang adil. Yele, Babang, Aini, berduaan terus ke sendal jepit. Enggak, bukan gitu ibu-ibu. Aini cuma penasaran aja. Ini kok Mbak Wulan tiba-tiba nutup tokonya ya? Iya ya, si Wulan teh nyumput di mananya? Tapi alus oge sih, warungnya tutup, jadi nggak ada orang yang keracunan lagi. Soalnya orang-orang keracunan itu gara-gara ini nih, sumbernya nih, beras dari si Wulan. Nah udah, lagian juga polisi udah nyari dia kok. Lu kayak kagak pramuda aja sih. Ayo kita tinggalin aja, biarin aja mereka berdoa. Babang ganteng, Aini kita permisi dulu ya. Sekarang ya. Ayo kos gitu. Dari tadi siang nih, gue lewat sini. Bobot bangke. Iya benar. Udah mulai kecium nih. Bangun. Rumah ini kan pada udah kosong. Apa kita dobrak aja? Dobrak aja, dobrak. Ya udah, dobrak aja. Astagfirullahaladzim. Ini kan Wulan, selama ini kita cari. Jauh banget. Aduh. Panggil keluarganya, suruh kesini. Dari sini sebentar ya. Pelan-pelan, Pak. Pak, stop. Turunin, Pak. Kayaknya ini mayat nggak bisa diangkat. Lebih baik kita tarik aja, Pak. Coba dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo, coba lagi ya. Coba lagi, sampai situ, Pak. Gini. Coba tarik. Alhamdulillah. Pak, pelan-pelan. Bismillah. Cari apa yang bisa ditarik. Gerobok. Boleh, gerobok. Coba gerobok ya, Pak. Iya. Kita tarikin. Ah. Oh, ini gerobok ya, Pak.
Ayo, 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 cepat. Ayo kita angkat ya. Sepertinya almarhumah masih menyimpan kebencian dan dosa yang begitu besar terhadap orang-orang yang pernah disakiti. Bapak-bapak, saya mewakili almarhumah meminta keikhlasan dari kita semua supaya beliau bisa pergi dengan tenang. Ya, ya. Betul. Mari kita doakan. Nah, kita coba lagi. Bismillah. Ya, kita coba lagi. Allah. La ilaha illallah. Ya sudah, turunkan jenazahnya. Baik, Pak. Ya, Pak Ustaz. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Pak Ustaz, jenazah memang berat sekali, Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, bisa nggak jenazah ini kita gulingkan aja dari gerobak? Ya apa boleh buat, ya sudah, masukin aja. Ya, ayo Pak. Ya Pak Ustadz, bismillah. Bismillah. Ayo Bang, turun satu Bang. Awas, hati-hati. Ayo Bang, pelan-pelan Bang. Tolong bantu Pak, gerobaknya Pak. Ayo. Awas, pelan-pelan, awas, berat, Allah. Berat, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Emang, tahan, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, dibuka dulu ikatan pocongnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim! Ada belatungnya, Pak Ustadz. Belatungnya itu tuh. Kalian tenang semua, biar saya pimpin doa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu, sekarang permasalahan warga yang keracunan udah bisa selesai dan akhirnya juga Ibu bisa lepas dari tuduhan warga. Alhamdulillah, Ibu juga bersyukur. Selama kita berani mengungkapkan kebenaran, insya Allah segala keburukan pasti akan terbuka pada akhirnya. Najidan, kalau belum mau pulang, Ibu siapkan teh hangat dulu ya. Sebentar. Sambil dibikinin teh, mau nunggu di dalam nggak? Yuk. Bunga Kamboja.
tanda apa lagi nih?